Kembali ke perkembangan kes pembuangan sisa kimia di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang. Polis Johor sedang mengesan seorang lagi suspek yang berkait dengan kes tersebut. Suspek mempercayai pemilik syarikat dan juga orang dihendaki polis. Satu lagi laki-laki Cina warga negara Singapura yang telah pun diletakkan dalam wanted list juga adalah pemilik kilang tersebut. Kita sedang menunggu bantuan daripada pihak Singapura untuk menangkap laki-laki tersebut. Sejak kes pencemaran di Sungai Kim Kim berlaku, 11 individu berjaya ditahan dengan 3 daripadanya dihadapkan ke mahkamah sementara bakinya dibebaskan dengan jaminan polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 34B-1-A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.